Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan bacaan kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Aturidu an tujahida nafsak wa anta tuqawiha bisyahawat hatta tahlibaka ala faqad jahilta. Aturidu, apakah engkau ingin an tujahida, untuk bermujahadah nafsaka, nafsu. Jadi apakah kamu ingin bermujahadah terhadap nafsumu, wa anta tuqawiha, dan sedangkan engkau menguatkannya, nafsu tersebut, bil syahwat, dengan syahwat. Jadi kalau kita ingin bermujahadah dengan nafsu kita, maka pertanyaannya, dan engkau tuqawiha bisyahwat, dengan menguatkan syahwat, hatta tahribaka, sehingga engkau akan kalah terhadap nafsu, dengan nafsu itu, karena kita menguatkannya dengan syahwat. Syahwat adalah keinginan-keinginan yang enak untuk nafsu kita. Ala faqad jahilta, maka sungguh engkau dianggap orang yang bodoh. Ini kalau kemudian kita menginginkan bermujahadah dengan nafsu, maka sebaliknya kita harus mengobati terhadap nafsu kita, bukan memperturutkan nafsu kita. Karena ketika kita memperturutkan keinginan nafsu, maka kita nafsu itu akan menjadi lebih kuat dan mengalahkan diri kita. Karena kecenderungan nafsu ini adalah yang enak-enak, istirahat, bersantai-santai. Ini adalah keinginan nafsu. Falqalbu syajaratu, falqalbu syajaratun tusaqa bima itto'ah. Maka sesungguhnya alqalbu, yaitu hati, syajaratun tusaqa bima itto'ah. Dia adalah diibaratkan seperti pohon yang dia akan hidup, dia akan berkembang apabila disirami bima itto'ah, dengan air taat. Wa samaratuha mawajiduha, dan buahnya adalah yang menempel pada pohon tersebut. Fal'ainu samaratuha al-i'tibar, mata buahnya adalah i'tibar, yaitu mengambil i'tibar, mengambil contoh-contoh yang baik, melihat dan mengambil contoh-contoh yang baik, itu mata. Wal uzun, dan telinga, sama rotuha al istima'u al Quran. Wal uzunu sama rotuha al istima'u al Quran. Sedang telinga, sama rotuha adalah buahnya adalah al istima'u al Quran, yaitu mendengarkan Al-Quran. Wal lisan samaratuhu az-zikru, jadi lisan buahnya adalah zikir. Wal yadani war rijlani samaratuha as-sa'yu fil khairat, dan sedangkan kedua tangan, kedua kaki, buahnya adalah berjalan menuju kepada kebaikan-kebaikan. Fa idza jaffal qalbu, dan apabila kering hati, saqatat samaratuh, maka akan berguguran buah-buahnya ini. Jadi kalau hatinya tidak di
sirami dengan air ketaatan, maka pohon yang di sini ibaratnya adalah hati ini diibaratkan pohon, maka akan berguguran buah-buahnya atau semua yang melekat pada pohon tersebut. Mata tidak bisa mengambil iktibar, telinga tidak mau mendengarkan Al-Quran, lisan tidak mau berzikir, terus tangan dan kaki tidak mau melangkah kepada jalan-jalan kebaikan. Ini dikarenakan jaffal qalbu, yaitu keringnya hati. Fa'in ajdaba fa'aksiru bil azkar. Maka apabila engkau mendapatkan diri kita seperti itu, fa'aksir minal azkar, maka banyak-banyaklah untuk berzikir. Jadi, ini untuk kembali lagi menyirami hati kita. Wala takun kal ail yakul la atadawa hatta ajida sufa. Jadi, jangan seperti orang yang sakit kemudian dia berkata, la atadawa, aku tidak akan mencari obat, hatta ajida sufa. Jadi sehingga aku mendapati diriku sudah sembuh. Jadi fayuqalu lahu la tajidu shifaa hatta tatadawa. Maka akan dikatakan kepada orang tersebut, tidak akan kau mendapatkan obat kalau tidak mau berobat atau mencari perobatan. Jadi ini ibarat orang, jadi kalau misalkan kita ini hatinya sedang kering, yang nanti akan menimbulkan berbagai macam buah yang ada di hati kita ini, seperti mata dan lain sebagainya, ini menjadi tidak mau berfungsi sebagaimana fungsinya, maka fa'aksir minal azkar, maka perbanyaklah zikir. Jangan seperti orang yang sakit, dia akan berobat, dia menyatakan, aku tidak akan berobat kecuali kalau sudah sembuh. Nah, ini enggak mungkin. Karena obat itu dicari. Jadi kesembuhan itu dicari dengan berobat. Jadi ini sesuatu yang harus dilakukan oleh kita, oleh semua manusia. Kalau hatinya kering, maka sirami dengan memperbanyak zikir. Karena fal jihadu, jihad terhadap nafsu ini, jadi kalau diumpamakan al jihad, fal jihadu laisa ma'ahu halawatun. Karena sesungguhnya jihad itu, maka sesungguhnya jihad laisa ma'ahu halawah, tidak ada manis-manisnya. Jadi tidak ada rasa manis di dalam berjihad. Wa ma ma'ahu illa ru'sul asinnah, kecuali yang bersama dengan jihad itu adalah ru'sul a'innah, yaitu kepala tombak. Fajahid nafsaka hadha huwal jihadul akbar. Maka sedangkan jihad terhadap nafsu itu adalah hadha dan huwa al-jihadul akbar. Ini adalah jihad yang sangat besar. Maka kalau jihad biasa saja itu gegirisi, dan yaitu berada di, kita berhadapannya adalah dengan ujung dari tombak, ujung daripada pedang, kemudian martil, peluru dan lain sebagainya. Maka oleh Rasulullah dan disampaikan jihadun nafs itu adalah jihad yang jihadul akbar, jihad yang besar. Maka tentu lebih besar tantangannya, lebih bahaya yang dihadapi dari sekedar ujungnya tombak, dari sekedar peluru dan lain sebagainya. Maka tentu kita harus senantiasa waspada, senantiasa
berjaga-jaga, senantiasa memperkuat jurus-jurus kita, sehingga kita bisa mengalahkan nafsu kita. Jadi ini yang tentu ibarat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah kepada kita semuanya. Kalau jihad biasa saja itu sudah begitu berat, padahal jihadun nafs itu adalah disebutkan sebagai jihadul akbar, yaitu perang yang sangat besar. Moga-moga kita senantiasa bisa melakukan jihadun nafs dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha menyirami hati kita dengan taat, dan apabila ada kekeringan, maka kita kembali lagi caranya disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.